guys, pada Rabu pagi ini saya berada di Watu Putih View. Sebelum saya liputan kunjungan atau kehadiran istri kepala staf angkatan darat dan ibu-ibu persit, saya sempatkan untuk liputan foto-foto prewed. Calon pengantennya tidak lain seorang anggota TNI yang tampan dan gagah, sementara calon istrinya wanita yang kelihatan sangat cantik dan memiliki inner beauty, seorang perempuan yang cantik dan ramah. Guys, calon pengantin pria bernama Bro Ridwan, seorang anggota TNI yang akan melangsungkan pernikahan sebagai anggota TNI, prajurit TNI yang terpenting dipegang teguh dan diamalkan adalah sumpah prajurit Sabta Marga, 8 wajib TNI, dan senantiasa memupuk dan menanamkan jiwa kursa serta loyal terhadap atasannya. TNI juga Polri adalah hal yang sangat membanggakan. Senantiasa membela bangsa dan negara dan selalu menjaga keamanan negeri. Setiap anggota TNI selalu siap ditugaskan di mana saja dan kapan saja dari Sabang sampai Merauke. TNI lahir dari rakyat untuk rakyat dan bagi rakyat. Ini saya masih berada di Watu Putih View Borobudur. Sementara fotografer keduanya masih melakukan pengambilan gambar. Itu saja liputan take foto-foto prewed Bro Ridwan dan calon istrinya. Dan video ini sebagai hadiah perkawinan mereka berdua. Semoga Bro Ridwan dan istrinya kelak kalau sudah
membina rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Rezekinya tetap dijaga oleh Gusti Allah, dijaga kesehatannya, keselamatannya ketika bertugas di mana saja dan kapan saja sebagai anggota TNI. Salam kebangsaan.